pelanggaran dari perusahaan yang gambarnya dan disebut di atas dan bukti secara sadarnya melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sengaja yang akan menyebabkan atau menimbulkan. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa melakukan itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sekitar 50 rupiah dengan ketentuan dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan dan pemulihan kerugian negara sebesar 1.499.000 rupiah dan jika terdapat dan uang berganti menjelang 1 bulan setelah putusan kemudian mencari kekuatan hukum tetap maka harta dana tidak berserta berjasa dan menjelang menutupi uang berganti tersebut dalam target pidana tidak punya tata dana yang mencukupi untuk membayar uang berganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. 6. Menetapkan kesenangan yang telah diterima dokter dalam sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 8. Menetapkan